Ntar pulang aja. Pulang kalian. Aduh awas itu si Tebe ya. Ngapain aku digituin? Aduh aku juga punya itu layangan besar. Lihat aja ini layanganku. Dikira aku gak punya layangan apa? Lihat ini layanganku sekarang. Ini layanganku. Aku terbangin sekarang. Aduh, susah lagi rumitnya. Tara, kawan-kawan! Itu lihat layangannya si Tebe udah tinggi. Tapi sekarang aku mau terbangin layangan juga. Nah, sekarang aku sambung dulu ini benangnya. Baru aku cewek diajak sama si Tebe. Lihat ini nanti layanganku. Bakalan terbang tinggi mengapai langit. Aduh mudah-mudahan gak copot nanti nih. Kalau copot ini bahaya. Masa aku terus diajak kawan-kawan? Gak terima aku diajak-ajak terus. Ya udah ini. Ini dia. Sekarang dari sini aku lawan itu layangnya si Tebe. Nah aku dari sana aja dulu. Ini nih. Nah, aku dari sini terbangnya. Diam kamu. Aku mau terbangin kamu. Oh. Kenapa ini ya, palingnya? Aku gak bisa ini. Aduh, kenapa ini ya? Sini. Aku gak bisa ini. Sini. Aku bisa. Ya. Kamu harus terbang tinggi sekarang. Biar aku gak diajak lagi itu sama si Tebe. Wih, kok patah ini talinya. Lu copot ini. Aduh, dimana sambungannya? Ini dia. Kok semuanya copot talinya ya? Sambung. Aduh. Sekarang aku terbang sekarang kamu. Satu, dua, tiga. Copot, belum apa-apa udah copot ini. Aduh sambung lagi dah. Aduh kok bisa copot ini. Yang lain udah main layangan kawan-kawan. Sekarang aku harus main juga. Tapi ini copot lagi. Gak bisa ini. Ya! Terbang! Kamu gak bisa terbang di layanganku. Aku cari dulu itu si Sopo. Si Sopo aja itu. Aku suruh bantuin. Aduh. Wih, dari mana kamu dapat layangan tuh? Emang dari kemarin nih layanganku. Bantuin terbangin dong. Ya, aku pegang ya. Kamu yang terbangin. Iya, coba. Iya. Satu, dua. Ntar dulu, perbaiki dulu. Cepet dong. Ayo, sini. Udah gak bisa terbang itu. Berenda, Badut. Jangan diterbangin. Ih, kamu kok ngajak-ngajak aku terus? Lihat nanti, ini pasti bisa terbang ini. Coba aja terbangin, udah gak bisa itu. Lihat aja ini sekarang. Sudah itu diperbaiki, Sobat. Udah. Lihat ini sekarang, Bay. Kamu jangan ngajak-ngajak dulu. Emang kenyataan, tuh gak bisa terbang. Aku mah bukan ejek, itu emang fakta. Lihatin sekarang. Iya, aku lihat. Ayo cepet terbangin yuk. Iya, ini dah aku mau terbangin ke sana ini. Siapa? Tadi lu. Iya. Di Tyler. Di Tyler. Lehernya si Tebe. Aduh, kena lehernya si Tebe tuh. Di Tyler, di Tyler. Aduh. Itu rasain. Jangan suruh kamu ngajak aku. Tapi. Aduh, layangan ngeselin ini. Layanganku, kenapa dibuang ini? Aduh, layangan telak begitu. Masih aja terbangin. Untung gak putus leherku ini. Masih dia sengaja itu. Padahal aku udah diam jauh dari layangannya itu. Masa kena? Si Rama mana sama si Randy? Mana aku tahu? Nah, sini bang layangannya. Aduh, leherku. Ini kena benang. Gimana rasanya, Be? Enak ya? Kalau enak, sini bawa lagi lehermu. Jangan. Udah sakit ini. Ambil layangan, Be. Wah, itu layangan bagus tuh. Ya, ayo cepet cari.
Buang aja layangannya jelek. Aduh. Gak jelek. Tapi itu banyak ngajak, Pak. Jelek layangannya, jelek, jelek. Wah, aku harus dapat tuh layangannya itu. Wah, oh, nyangkut sana. Cepet-cepet, eh, cepet deh. Ini itu. Sini cepet deh. Makan tuh. Itu, itu. Mana? Mana itu? Wah. Mana layangannya? Aduh, kok gak ada itu? Wah, itu. Cepet deh, cepet deh. Cepet deh. Mana? Itu. Wah, sana dia. Ya, ya, itu. Cepet sana, sana. Aku naikin ya. Ya, Bi, cepet naik, Bi. Bi, bentar dulu. Ya. Aku ini dulu. Ayo, cepet. Ayo. Nanti aku lariin nanti biar banyak nanti aku punya layangan. Terus Bi, terus. Adikku. Aku gak bakalan pergi dari sini. Hah? Hah? Siapa itu? Itu kan kayak si Rama. Iya. Si Rama itu. Jangan-jangan si Rama itu. Apa yang di sana si Rama itu? Apa di kuburan tuh si Rama? Ya benar. Coba kita samperin yuk. Ya udah yuk. Pelan-pelan tapi pelan-pelan. Rama. 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 Ngapain kalian di sini, Rama? Kawan-kawan, aku nggak mau pergi dari kuburan ini. Kenapa begitu? Nah, ini kan kuburan adiknya, Be. Ah, Rama, kenapa kamu di sini? Lebih baik pulang aja. Ayo, ini sama aku main layangan. Nggak mau, aku mau nggak ninggalin adikku. Kenapa begitu, Rama? Adikmu ini kan udah dikubur. Iya, bener, Rama. Nggak boleh diganggu. Aku soalnya kangen sama adikku. Aku udah 2 minggu di sini. 2 minggu di sini? Ngapain kamu di sini 2 mingguan? Aku mau nemenin kuburan adikku. Ya udah, ayo kita pulang yuk. Mau? Aduh, ngapain nggak mau sih? Pulang aja, Rama. Serem. Iya benar, serem sekali. Kuburan di sini serem. Kuburannya. Iya. Ini pulang aja, Rama. Iya, Rama. Pulang aja. Ngapain di sini? Aku setia sama adikku di sini. Aduh, gimana ini, Bu? Pulang, ya, Rama. Pulang. Iya, pulang. Udah, Rama. Iya benar, pulang aja. Aduh. Gimana ini? Gimana ini si Rama gak mau pulang? Iya, ngamuk lagi. Ayo, kita main layangan, Rama. Enggak baik ini, di kuburan ini sendirian lagi. Kalian pergi dari sini. Aduh, pergi. Ayo, kita pergi, Rama, ayo. Enggak mau. Aduh, pulang aja kamu, Rama. Iya, Rama. Enggak mau dong. Aku akan nemenin kamu di sini. Gimana ini? Kita harus rujuk dia biar mau pulang. Kasihan di sini, Po. Gimana caranya kita mau ngerujuk? Kita orang mau dipukul. Padahal kita udah mau ajak pulang. Iya, benar itu. Aduh, gimana caranya ya? Oh iya, dia kan sayang sama kelincinya. Bilang aja itu kelincinya mati, pasti dia mau pulang. Wah, coba aja ya. Kita bilang aja begitu ya. Iya, iyalah, bilang begitu. Cepetan, Nay, Mama. Apa lagi kalian, Nak? Aduh. Kamu pergi dari sini. Gini Rama, tenang dulu. Iya, tenang dulu. Benarnya kelincimu itu mati. Ya, meninggal. Kelinciku mati juga. Bener Rama, ayo kita pulang lihat kelincimu mati. Tapi di sini siapa yang jaga kuburannya? Mendingan di sini aja dikubur sekarang. Ya udah, aku yang jagain dah, Rama. Kamu pulang dulu lihat kelincimu. Ya udah, itu kasih aja itu si Sopo di sini. Kamu pulang dulu ya lihat kelincinya. Ayo cepat kasih kelincimu. Wah, aku hancurin aja kuburannya. Biar gak di sini lagi sih, Rama. Aku harus kabur. Ayo Rama, ayo pulang, Rama. Maju. Bener. Aduh, kalau dia tahu kita bohong gimana? Kamu yang tanggung jawab lah, kamu yang punya idenya gitu. Aduh, bersama-sama lah, Bi. Masa aku aja nanti dimarahin? Oh, biarin dah. Aku gak ikut-ikut. Ya Rama pulang. Cepet. Ya, ini udah. Yuk, kita cepet deh, kita lari. Aduh, gawat ini. Mudah-mudahan gak marah itu si Rama. Demi kebaikan, aku harus bohong. Ya, kita sembunyi aja kelincinya, biar dia gak marah. Wah, kelincinya hilang ini. Gitu caranya, Ta. Ya udah, itu terserah kamu.